welcome back to my YouTube channel. Do not forget to subscribe, like, comment, and share. Pada pagi hari ini saya mau sedikit promosi, yaitu tentang Tian Apparatus Headcare. Ini adalah salah satu alat kesehatan dan sangat baik sekali untuk kesehatan diri kita, seperti itu. Salah satunya ini sebagai contoh yang sudah saya buka ya. Ya, jadi alat Tian Apparatus Headgear ini seperti ini, sudah saya pernah promosikan dalam blog saya, dan ini sangat baik sekali fungsinya. Ini caranya adalah kita buka seperti ini ya. Ini maaf ya, di luar agak rame, so saya tutup pintu. Nah, ini saya mencoba. Nah, ini kalau sudah ada merahnya, ini berarti sudah berfungsi alat kesehatan ini ya. Jadi kadang Anda harus perhatikan bahwa pemasangan baterai itu harus betul ya, takutnya salah. Dan di sini ada dua getaran. Saya jelaskan dulu, kalau sinar inframerah ini seperti ini, berarti itu sudah berfungsi bahwa alat itu bisa dipakai. Dan untuk alat ini yang khususnya dengan sinar inframerah ini tidak boleh sampai kena mata ya, seperti itu. Kemudian alat ini juga untuk menormalisasikan peredaran darah yang tidak lancar dari seluruh tubuh, entah itu kepala sampai ujung kaki, seperti itu. Selain fungsi untuk menormalkan peredaran darah, ini juga sangat baik sekali membantu untuk melemaskan, melenturkan otot-otot dan urat saraf di dalam tubuh kita ini, seperti itu. Selain itu juga, ini juga sangat baik sekali seandainya karena peredaran darah nggak lancar ya, biasanya itu terjadi pusing, entah itu darah tinggi atau darah rendah, ini bisa menormalisasikan, membantu menormalisasikan atau menjadikan peredaran darah Anda itu lancar, seperti itu ya, menjadi normal kembali, seperti itu. Dan selain itu juga, ini juga untuk bisa untuk wajah ya, terapi wajah, seperti itu. Dan selain itu juga, ini produk juga sangat baik sekali, salah satunya adalah untuk spa ya, bagi orang yang ingin spa ini sangat baik sekali. Selain itu untuk melancarkan peredaran darah, itu juga bisa untuk kecantikan, ini untuk mengencangkan payudara juga bisa, bukan membesarkan ya, tetapi mengencangkan payudara. Selain itu juga bisa untuk orang yang kena sesak nafas, ini juga bisa dibantu dengan Tian Apparatus Headgear. Kemudian memijat seluruh tubuh ya, ini juga bisa. Kemudian orang yang punya menstruasi bermasalah, ini juga sangat baik sekali. Kemudian orang yang selalu apa ya, terjadi ketidakseimbangan ya di tengkuk atau di pundak atau di badan atau pinggang sakit, ini juga sangat baik sekali. Ini juga sangat baik sekali untuk varises. Orang yang kena varises bisa dibantu juga dengan produk ini ya. Nah, selain itu, selain tadi untuk kecantikan, ini juga untuk orang yang menstruasi bermasalah juga bisa ya, ya memijat. Kemudian yang kena selulit, ini juga sangat baik sekali. Jadi ini sangat baik sekali untuk kesehatan kita, untuk pribadi diri kita yang ingin sehat tanpa harus ke tempat pemijatan, ini memijat sendiri di rumah ya. Jadi ini alat pijat yang sangat modern tanpa efek samping. Kemudian selain itu juga, selain produk tadi apa namanya ini, Apparatus Headgear, ini kemasannya sangat cantik seperti itu. Kemudian banyak sekali fungsinya selain apa yang sudah saya jelaskan ya. Kemudian harga, seandainya Anda beli satu produk ini sudah langsung bronze card ya, seperti itu, karena 140 BV, harga sekarang 1380 ya, seperti itu, 1380 Hong Kong dollar ya, seperti itu. Nah, kemudian selain itu, ini saya kembalikan lagi ke sini. Nah, ini alatnya ya. Tapi ini untuk sinar inframerahnya, ini tidak boleh kena mata karena sangat bahaya ya radiasinya. Setelah itu juga untuk kesehatan yang lain, ini sangat baik sekali. So, saya anjurkan untuk pemirsa semua bisa mendapatkan atau bisa membeli alat ini, karena ini sangat baik untuk membantu orang stroke, orang yang kena diabetes, kemudian orang yang apa namanya menstruasi bermasalah, tadi saya sudah bilang. Selain itu juga untuk orang yang selalu bekerja di kantor, itu biasanya suka terjadi ketegangan atau apa namanya, joint muscle-nya itu tidak begitu relax, ini juga sangat baik untuk memijat.
Oke, untuk rambut rontok ini juga untuk mengurangi rambut rontok, kerontokan rambut ini sangat baik sekali. Oke, jadi begitu saja, berhubung ini suasana kantor cukup ramai ya. Ini meeting sudah mau dimulai. Terima kasih bagi yang sudah mengklik dan menonton video saya, dan yang baru menemukan, Anda bisa memberikan kolom komen saya. Thank you for watching. Do not forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Thanks.